petik senar 5, senar 2, senar 1, senar 1, senar 2, telunjuk diangkat, senar 2. Langkah ini chordnya C, petik senar 4, jari tengah, senar 3, fret 2, senar 2, telunjuk senar 2, fret 1. Langkah ini chordnya D, telunjuk senar 5, fret 2, jari tengah, senar 2 per 3, jari manis, senar 3 per 4. Petik senar 5, senar 3, senar 2, senar 2, senar 1. Telunjuk senar 1, vers 1, petik senar 1, 6, telunjuk diangkat, senar 1, jari manis, senar 2 per 3, jari manis diangkat, senar 2. Langkah ini chordnya E, telunjuk senar 2, fret 1, petik senar 2, 5, telunjuk diangkat, senar 2, jari tengah, senar 3, fret 2, senar 2, senar 5, telunjuk senar 4, fret 2, jari tengah ini di senar 3, fret 2, kelingking, senar 1, fret 3, jari manis, senar 2, fret 3. Petik senar 1, 2. Langkah ini chordnya A minor, D, tetapi jari tengahnya diangkat dulu, jadi senar satunya open string. Petik senar 4, 3, 2, 1, kemudian jari tengah dikembalikan lagi di senar 1 fret 2, jadi ini chord D. Petik senar 1, senar 3, 2, 2, 1. Langkah ini tentu saja chordnya G, genjreng atau petik senar 6 sampai senar nomor 1. Petik senar 1, 2, 3, 2, 1, genjreng atau petik senar 6 sampai senar nomor 2. Senar 1, 2.
Sekarang saya mainkan dari awal dalam tempo yang lambat.